Rencang-rencang itu blayer-blayer, Pak. Saya kan servis karbu di bengkel. Nah, itu saya pas mau mencoba ada rencang-rencang dari beda dusun itu, dusun gua. Nah, itu rencang-rencang itu blayer-blayer, Pak. Kan setelah blayer-blayer toh, Pak. Nah, saya itu mau mencoba, Mas Agung keluar. Terus saya dipanggil motor saya matikan, saya turun tuntun. Nah, Mas Agung malah salah paham. Dan temennya ada apa itu disuruh ke ruko, rukonya Mas Agung, tempat wifi-nya. Dan dia itu dicekek sambil ditampar. Setelah itu saya dipanggil ke situ. Dan setelah itu dia emosi, main tangan, saya dipukulin. Ya, karena itu semua adalah warga saya. Ya, bagaimana korban, karena itu masih tetangga. Nah, nek saya itu kan ya semuanya warga masyarakat saya ya di tengah-tengah. Kondisi korban saat ini gimana? Saat ini korban merasa pendengarannya terganggu, yang terkait dengan kendang telinga yang didekatkan dengan nalpot yang dibeger-beger oleh petugas. Yang satu saat ini yang masih di bawah umur itu di tenggorokannya sini tidak bisa untuk makan, susah. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.